Bersua kembali. Pelajar wajib hadir ke sekolah seperti sebelum pandemik melanda kecuali bagi kes tertentu. Sementara tiada lagi penjarakan fizikal dalam kelas dan pelawat tidak perlu imbas aplikasi MySejahtera di sekolah. Itu antara SOP di sekolah yang diumumkan Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Azizuddin bermula 1 Mei ini. Manakala pemakaian pelitup muka masih diwajibkan dalam ruangan tertutup sekolah namun diberi kelonggaran tertentu. Bagaimanapun, guru-guru dibenarkan mengajar tanpa pelitup muka. Pada hari tersebut, buat pertama kalinya selepas 2 tahun, sekolah kita kembali beroperasi seperti biasa dengan kapasiti penuh tanpa penggiliran. Kita melalui satu zaman, satu keadaan yang cukup sukar dan bermula 14 April tempoh hari kita dah kembalikan semua murid ke sekolah dan insya Allah bermula 1 Mei dengan ketetapan baru ini kita akan buka sektor pendidikan dengan luas seperti mana sebelum datangnya pandemik COVID-19. Oleh yang demikian, saya memohon yang sebaik semua pihak, khususnya ibu bapa, guru-guru, warga pendidikan supaya bersama-sama memastikan kita mematuhi segala ketetapan yang dibuat bagi membolehkan sesi ini dapat diteruskan. Tambah beliau, guru tidak divaksin boleh mengajar secara bersemuka di kelas dan berada di bilik guru tetapi perlu mematuhi garis panduan pengoperasian dan pengurusan sekolah. Ujian kendiri COVID-19 hanya akan dilaksanakan bagi mereka yang bergejala. Pemakaian baju seragam sekolah melalui sesi persekolahan penggal kedua bermula 12 Jun turut diwajibkan selain aktiviti sukan dan kokurikulum dibenarkan.